konten alasan bocil pengen beli vape, deleh. Ini pertanyaan bagus nih, oke. Tiba-tiba alasan bocil pengen beli vape, deleh. Misi kak pengen beli vape, pergi. Misi kak pengen beli vape, disuruh kakak, pergi. Misi kak pengen beli vape, disuruh bapak, sumpah disuruh bapak. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Misi kak pengen beli vape, aku sudah 20 tahun. Masa? Udah berbulu belum? Belum kak. Pergi. Misi kak pengen beli vape, ini KTP ku. Hah? Ini KTP masa? Bukan KTP nih, Animal Kaiser nih. Misi kak, ini perampokan, aku mau beli vape. Cing nani, 20 mulia dibanding. Tiba-tiba ibu hamil pengen beli vape, del. Tiba-tiba ibu hamil pengen beli vape, del. Permisi mas. Ya, selamat datang di toko vape lah. Ibunya hamil ya? Iya mas, aku hamil, emang kenapa? Kalau ibunya hamil, jangan nge-vape ya, nggak baik soalnya buat janinnya. Nggak apa-apa mas, aku kan cuma pengen beli vape buat anak saya, biar dia di dalam kandungannya nge-vape. Wih, mata nani neme. Ngidam meme ini, dele. Tiba-tiba kakek-kakek pengen beli vape, dele. Tiba-tiba kakek-kakek pengen beli vape, dele. Selamat siang, cuy. Selamat datang di toko vape, ada bisa dibanting. Oh iya, cuy, di sini jual semen, cuy. Pak, Anda salah server, Pak. Ini toko vape, bukan toko bangunan. Oh iya, udah, cuy. Saya pesen nasi goreng, cuy. Vape, Pak. Vape, bukan warteg. Oh, vape-nya, cuy. Yang rokok listrik itu, ya, cuy. Ya udah, cuy. Sekalian nanya itu berapa, cuy? Oh, itu harganya 200.000, Pak. Mahal sekali, cuy. Ada yang lebih murah tapi terasa, cuy. Oh, ada kayak ini. Lebih murah, lebih terasa banget pokoknya. Wah, ini cuy. Benar-benar lebih terasa ya, cuy. Iya, Pak, lebih terasa Bapak meninggalnya. Tiba-tiba nak bodoh nagih kali vape, del. Tiba-tiba nak bodoh nagih beli vape. Siapa tuh? Selebgram. Kalau bodoh. Nak bodoh sultan, del. Tiba-tiba orang beli vape yang nego mulu, del. Tiba-tiba beli vape, nego mulu. Permisi. Selamat datang di toko vape, ada bisa dibantu? Ya mas, saya pertama kali beli gini ya. Kayaknya enak. Berapa nih harganya? Apa untuk vape harganya 500.000, Pak. Wow, ternyata mahal juga ya, Mas. Gak boleh dinego setengah harga, Mas. Maaf, tadi Bapak sebelumnya nanya apa ya? Vape-nya harganya berapa, Mas? Harganya 1 juta, Pak. Gak boleh dinego setengah harga, Mas. Kali ini boleh, Pak. Jadi harganya 500.000 ya, Pak ya. Tetap aja mahal, Mas. Biasanya gak segitu. Biasanya Bapak gak kesini. Ya udah, Mas, gak jadi. Trust wagon. Bang bikin konten tiba-tiba bocil masuk ke toko vape. Siap, Del. Tiba-tiba bocil masuk ke toko vape. Misi, Kak. Ya, selamat datang. Bocil ya? Pergi enggak? Bocil dilarang masuk sini, weh. Di bawah umur. Kalau bocil beli liquid untuk ayahnya gimana, Del? Tiba-tiba bocil datang disuruh ayahnya. Misi, Kak. Selamat datang lah, bocah ini lagi. Pergi enggak? Maaf, Kak. Saya di sini datang disuruh ayah. Oh, disuruh ayah. Sama aja, Delet. Pergi gak? Sama aja. Suruh bapakmu kesini. Ajari yang bener anaknya ini. Delet. Canda guys, intinya di bawah umur jangan kesini. Apapun alasannya, ditolak. Tiba-tiba Wilson dan Halu beli vape, beli. Delet. Tiba-tiba pengen viral, Iring bilang bof. Permisi, Iring bilang bof. Selamat datang, ya. Apa Iring bilang bof? Enggak, bercanda. Gua cuma nyeletof. Ada vape gak? Ada, vape. Kakak kalau nge-vape dimarahin orang tua nggak? Ya, dimarahin, Kak. Tapi gua kan deleh. Nyeletof, bukan deleh. Ya, kenapa, Kak? Apa urusannya lu bas-bas gua? Apa urusannya lu bas-bas lu? Kenal, mau viral. Hah? Iya tuh, Iri bilang bof.